Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, ada apa sih kok kita dikumpulin rame-rame begini? Pak RT mau bagi-bagi sembako ya? Bukan. Ini saya ingin menyampaikan bahwa saya baru saja menerima surat edaran dari kelurahan. Kelurahan ingin menghidupkan suasana bulan Ramadan. Oh. Oleh karena itu ingin mengadakan lomba ceramah. Ceramah kok gitu, Pak? Ya, lomba ceramah ini antar RT satu kelurahan. Wih. Jadi pesertanya adalah wakil dari tiap RT. Oh, gitu. Pasti nih ya, dari tiap RT berhak mengirimkan satu saja perwakilannya. Satu aja. Ya, oleh karena itu saya sebagai ketua RT di sini memutuskan untuk mengadakan seleksi untuk mencari peserta lomba ceramah di kelurahan. Oh. Pak RT, yang begini-begini itu tidak usah seleksi. Pak RT kan tahu saya ini marketing, masalah ceramah-ceramah begini merayu orang untuk berbuat baik, saya jagonya. Pak RT, listen to me, dan Bapak Ibu semuanya, udah deh, nggak usah pakai seleksi-seleksi, lihat. My Papski itu udah jago banget ceramahnya, gimana Papski? Pret. Lagian kalau lomba menghayal atau berfantasi soal kekayaan, nah gue yakin kalau lu juara. Kalau ceramah mah yang enggak, yang orang pandai berfilosofi. Kenapa enggak ganti aja PT lomba filosofi? Ini yang bikin lomba itu kelurahan. Kita enggak punya hak untuk mengganti jenis lombanya. Sama bapak lo yang bikin, jalu. Pak, jadi gini ya, Pak ya. Kalau misalnya ini yang bikin kelurahan, Bapak sebagai Bapak RT di sini boleh ikutan lombanya enggak? Ya, kalau memang enggak ada perwakilan yang mumpuni untuk RT ini, ya terpaksa Bapak yang ikut. Bapak kalau gitu udah pasti menang, Pak. Ngapain perlu audisi segala? Lihat dong penampilan Bapak kan, pendidikan Bapak enggak usah ditanya lagi. Mendingan bapaknya Lilis aja yang ikut lomba pasti juara. Bapaknya Lilis itu rajin banget doa. Tiap hari Lilis didoain, warung didoain, ya kan, Pak? Rencananya lomba akan diadakan minggu depan. Jadi kita punya waktu 7 hari untuk berlatih dan memilih siapa wakil dari RT kita. Oh. Tapi nanti dapat hadiah nggak, PRT? Iya, PRT. Uang tunai. PRT, saya pamit duluan ya. Saya mau berlatih sama istri dan anak saya di rumah. Iya, PRT. Ayo deh, kita harus menang. Iya, PRT. Ayo deh. Iya. Kita harus berani jujur pada diri kita sendiri. Harus tegas. Harus memegang prinsip. Kalau benar kita katakan benar. Kalau salah kita katakan salah. Jangan pernah benar kita katakan salah. Dan juga salah kita katakan benar. Paham ya? Paham. Baiklah. Hey, Pamski. Kenapa sih kau? Kok terek-terek kesurupan kau? Pamski. Apa sih? Pamski ini sedang latihan ceramah. Ceramah? Mana percaya aku? Aduh, sejak kapan kau jadi alim? Hello, sadar dong kau. Namski, ini sejak ada lomba ceramah yang kalau diikuti itu menang hadiahnya jutaan rupiah. Apa tadi kau bilang? Jutaan apa? Jutaan rupiah. Uang semua itu? Ya uang semua lah, masa daun. Kalau gitu, Papski, berarti kau butuh pelatih yang memang sudah betul-betul profesional dong. Benar gak? Siapa tuh, Papski? Aduh, masih bertanya lagi kau siapa-siapa? Ya udah jelas dong, istrimu yang paling soleha ini dong. Nah, ini nih, belajar ceramah dari YouTube, Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main sambil main game loh. Kalau jawab salam yang benar. Iya, Dad. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Stop. Tini lagi ngapain sih, Dad? Ini lagi latihan ceramah, Mam, tuh sambil ngeliatin di YouTube. Biar ini cepet bisa. Ya, tapi masa latihan ceramah dari tadi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Dedi latihan ceramah atau latihan jadi burung beo sih? Ya Allah, masa burung beo, Mam?
Ya abis dari mami masih milih beras, masak nasi, sampai tuh nasi bentar lagi mau matang, Dedi gak berubah tuh, di situ lagi terus. Ceramahnya mana, Ded? Ya kan awal satu-satu dulu, Mam. Dari salam dulu, habis itu menyapa-menyapa semua yang ada di situ. Gitu. Iya, Mam. Ada lagi belajar juga. Ah, sekarang coba dulu. Kalau kau mau jadi penceramah yang sukses, auramu harus keluar. Ekspresimu harus keluar. Wibawamu harus nyata. Coba, keluarkan dulu suaramu. Coba, latihan dulu kau. Wahai orang-orang yang terlantar, jangan pernah merasa kehidupan ini tidak ada. Cut. Terlalu kau berapi-api, yang ada orang bingung. Kau tuh marah-marah bagi ceramah. Tenang, wibawa, pakai soul. Tahu kau soul? Jiwamu mainkan. Oh, kirain sepatu. Action. Wahai orang-orang yang terlantar, janganlah pernah. Papski, kau tuh gimana sih? Kau mau ceramah atau mau bisik-bisikan? Kalau begini, pasti gak dapat kau. Keluarkan sesuai jiwanya, ekspresinya. Ayo mainkan dulu. Coba. Wahai orang-orang yang merasa hidupnya terlantar, tidak adil, jangan pernah menyalahkan kehidupan semesta ini. Ded, emang menurut Dedi saingan Dedi terberat siapa, Ded? Saingan Dedi terberat buat lomba ceramah? Gak ada, Mam. Pak RT, Ded. Yah, Pak RT mah udah ada usia. Aduh, assalamualaikum. Udah begitu. Jadi, gitu banget. Tahu. Kalau Bang Freddy gimana? Wah, Freddy cocoknya bukan jadi penceramah. Apa? Ngajaga lapangan banteng. Kayak ayo ngejagain banteng atau enggak lomba karapan sapi, cocok dia. Gitu loh, buat dia kan kuat di lapangan. Kalau Ngkong Karyo, Ded. Dia cocok. Jaga warung. Ya kalau segala semuanya pada dibilang gak cocok, terus siapa dong yang bakal jadi juara, Ded? Jadi juara? Iya. The King of Philosophy, Jalu juaranya! Karena sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada kita itu jalan-jalan kehidupan yang bagus sama. Bagus itu, bagus. Nah, Mona, kenapa? Papski. Kenapa? Tadi Bobo bilang ke Mona, kalau Papski gak bisa ceramah. Bobo bilang begitu. Bobo ada ke Jalu itu. Jalu dan Titin yang ada ke Bobo yang besar ini. Bilang begitu. Bilang Papski. Papski. Kau jangan teriak-teriak begitu. Nanti kayak bau dalam ceramah, yang ada menang kagak kau, yang ada darting kau. Setruk dari tinggi, masuk ke UGD. Tenang, Papi. Tenang. Kita akan mau persiapan supaya Papi bisa menang dalam ceramah. Ingat, uang jutaan rupiah. Tapi, Bobo, ini Papi, tenang dulu. Tarik nafas kau, Papi. Tarik, tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik, tahan, hembuskan perlahan-lahan, tarik sekali lagi, kau tahan dulu. Kenapa anakku, kenapa? Apa berasal? Apa yang dibilang sama dia itu? Kok berani-berani ya? Papski tahu, Bobo bilang, Papski itu cuma ngerti dagang doang, dia gak ngerti ceramah. Dan Papski tahu, yang ngatain itu semua seluruh komplek Indonesia. Kurang ajar ya, belum tahu kalau aku acakan. Kenapa, Bi? Kapan ini? Orang cetak, napas, tak napas. Tidak berhenti, tidak berhenti.